Tim Pegasus Polsek Medan Area berhasil mengamankan gembong becak hantu Samuel Simart alias Kopral, warga Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area Kompol Anjas Asmara bersama Kanit Reskrim Ibtu Lambas Tambunan mengatakan, pelaku sudah menjadi target operasi kepolisian, khususnya di wilayah Polrestabes Medan. Saat penangkapan, pelaku berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku. Hasil dari pencurian sepeda motor digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Petugas juga mengamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Jadi selama mereka tertangkap, kok lari kemana? Iya, kemarin saya larinya ke Cianjur. Keluar bulan. Habis itu? Turun lagi ke Medan, main lagi, Pak. Berapa lama kok lari? Bulan, Pak. Sebulan. Sasaran mereka adalah rumah dan toko-toko yang tertutup, sehingga mereka melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut. Jadi sesuai keterangan bersangkutan, hampir 200 kendaraan roda dua sudah diterkam. Dari Medan, Sumatera Utara, Zaka Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.